Kembali lagi di channel YouTube Premium Card. Berikut ramalan zodiak untuk hari ini Minggu 26 Mei 2019. Semoga ramalan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya karena channel YouTube ini update setiap hari. Berikut ramalan untuk Capricorn. Peruntungan, usahakan untuk tidak meremehkan masukan pemikiran yang datang dari rekan-rekan Anda. Cobalah disikapi dengan sebijaksana mungkin. Tak perlu emosi atau tersinggung dengan apa yang diucapkannya, karena bagaimanapun juga tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Karir, ketenangan sangatlah diperlukan di hari ini agar pikiran tetap selalu dingin. Kesehatan, hobi baru yang lagi Anda gemari, ada baiknya tidak mengganggu kondisi badan apalagi saat ini masih dalam tahap pemulihan, sehingga Anda benar-benar membutuhkan waktu istirahat yang cukup. Keuangan, pemasukan lumayan lancar dan tetap harus dimanage dengan sebaik mungkin, agar tidak sampai timbul pemborosan, yang tentu saja akan memusingkan. Asmara, kurang baik berkata yang keras dan menyakiti hatinya. Cobalah dirubah sikap yang tidak ada untungnya itu. Aquarius. Peruntungan, janganlah Anda meragukan apa yang telah Anda yakini sendiri. Yakinlah dengan apa yang telah Anda yakini. Tak perlu terpengaruh oleh sikap yang tidak simpati dari rekan kerja Anda. Karir, tutup mata dan telinga Anda rapat-rapat agar konsentrasi Anda tak sampai terpecah. Kesehatan, di saat seperti ini penyakit perut sedang mewabah sehingga makanan dan kebersihan perlu diperhatikan. Keuangan, tidak ada yang perlu dicemaskan karena income masih cukup lancar dan banyak sehingga banyak kebutuhan penting yang akan tercukupi. Asmara, harap bersabar, tak perlu membantahnya selagi dia bicara, apalagi kalau si dia lagi emosi. Pisces. Peruntungan, berusahalah untuk tidak mengabaikan begitu saja dorongan positif yang cukup menolong Anda untuk meraih hasil yang gemilang di hari ini. Tak perlu memikirkan bagaimana kok bisa jadi begini, yang justru harus dipikirkan bagaimana cara untuk menyiasati peluang dan kesempatan yang ada ini, jangan sampai terbuang percuma. Karir, tetap saja bikin jengkel. Walau begitu tetaplah optimis dan jangan campur adukan masalah pribadi dengan pekerjaan. Kesehatan, bisa saja Anda menomorsatukan karir akan, tetapi jika sampai kesehatan dilupakan, maka bila jatuh sakit, tentunya karir Anda juga akan terganggu. Keuangan, peluang masih terbuka lebar untuk memetik keuntungan besar di hari ini dengan catatan Anda harus lebih berani dan tegas dalam mengambil keputusan penting. Asmara, ada mulut usil yang sengaja ingin mengobok-obok hubungan asmara dengannya, untuk itu tak perlu ditanggapi. Aries. Peruntungan, jangan terlalu cepat ambil keputusan penting. Berusahalah untuk bisa bersikap tenang, agar tidak ada dampak buruk bagi kelanjutan karir dan bisnis Anda. Di hari ini perbintangan Anda belum mujur benar, sehingga harus dilakukan pemikiran 1000 kali sebelum mengambil suatu langkah. Karir, terhadap relasi yang sekiranya sering membuat masalah sebaiknya dijauhi saja. Jangan dekat-dekat jika tidak bisa pusing nantinya. Kesehatan, kondisi badan relatif masih prima. Hanya saja terkadang di pagi hari memang sering timbul pusing-pusing, tetapi itu tidak perlu dicemaskan, karena akan bisa hilang dengan minum obat pusing, seperti biasanya. Keuangan, tak perlu cemas, di hari ini selalu ada saja rezeki yang datang. Asmara, tak perlu emosi dalam menghadapi sikapnya yang agak keras itu, bersabarlah. Taurus. Peruntungan, tak perlu besar kepala dulu karena langkah Anda ke depan masih jauh, maka dari itu jangan cepat merasa puas dan bangga dengan hasil-hasil yang telah Anda raih selama ini. Itu hanya setitiknya saja karena masih banyak keuntungan besar yang akan Anda raih, asalkan diimbangi dengan kerja keras dan motivasi yang tinggi. Karir,
Jangan punya pikiran kerdil jika ingin cepat mendapatkan posisi yang seperti Anda harapkan. Kesehatan, nafsu makan tampak menurun dan kurang bisa tidur nyenyak. Untuk itu cobalah dicari pemecahannya. Keuangan, income yang lumayan tinggi sebaiknya bisa dialokasikan dengan secepat mungkin. Jangan sampai kebutuhan penting menjadi terlupakan. Asmara, cobalah lebih atraktif lagi karena gairah masih kurang dan terasa dingin-dingin saja. Gemini. Peruntungan, karena situasi di hari ini masih cukup membingungkan, maka cobalah Anda lebih yakin dan tegas terutama dalam mengambil langkah penting. Jangan sampai menghamburkan rencana yang sudah hampir jadi sehingga muncul rasa kecewa yang sangat mendalam. Karir, visi Anda semakin jelas, untuk itu cobalah lebih konsisten dengan semua pemikiran Anda. Kesehatan, kondisi badan relatif sehat, hanya saja terkadang di pagi hari masih sering batuk-batuk yang akan hilang dengan minum obat seperti biasanya. Keuangan, income masih mengalir dan ada harapan untuk ditabung. Bila ada kebutuhan penting segera saja Anda tutup, tak perlu tunggu nanti. Asmara, tidak usah mengingat memori masa lalu yang hanya bikin hati jengkel dan marah saja. Kanker. Peruntungan, cobalah untuk tidak mudah tersinggung ataupun minder hanya karena ucapan yang seharusnya tak perlu diladeni ataupun didengar. Hubungan dengan relasi ada baiknya untuk mencoba mengalah, asalkan tidak terlalu prinsip, agar hubungan tetap terbina baik, dan tidak sampai dimanfaatkan oleh rival-rival Anda sendiri. Karir, belum ada tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Tetaplah bekerja dengan se-enjoy mungkin. Kesehatan, hindari makanan yang dilarang dokter, sekalipun Anda sangat menginginkannya. Hal ini sebaiknya dicegah agar penyakit Anda tidak timbul kembali. Keuangan, jika ingin tidak ada masalah sebaiknya pemborosan bisa dikendalikan. Hilangkan dulu segala keinginan membeli barang yang kurang begitu penting. Asmara, jangan terlalu mempersoalkan kesalahan yang ada. Cobalah untuk bisa lebih berpikir bijaksana. Leo. Peruntungan, di hari ini tidak ada salahnya jika Anda melakukan gebrakan-gebrakan yang diragukan orang banyak. Tetaplah optimis dan yakin dengan kemampuan diri sendiri sehingga prediksi orang banyak tersebut akan bisa Anda tangkis dengan bukti-bukti kesuksesan yang tak terbayangkan dari semula. Karir, cobalah lebih yakin dan mantap dengan visi Anda ke depan. Tak perlu Anda menyangsikannya kembali. Kesehatan, kondisi kurang begitu bagus, maka dari itu jangan dipaksakan untuk pergi apalagi sampai larut malam dan terlalu makan banyak tenaga. Keuangan, jangan terlalu royal, tak perlu latah dan gampang membelanjakan uang untuk barang-barang yang kurang bermanfaat. Asmara, masih perlu kesabaran dan kesadaran jika ingin suasana tetap terjalin mesra. Virgo. Peruntungan, di hari ini masih biasa-biasa saja, dan belum ada peningkatan yang cukup berarti, karena keberuntungan masih terlalu jauh dari harapan. Walau begitu, kesuksesan tetap ada di tangan Anda sendiri dengan meningkatkan kesabaran dan menjauhkan emosi. Karir, jangan pedulikan isu-isu yang memojokkan, yang penting Anda tetap berada di atas rel kebenaran. Kesehatan, cobalah lebih serius memperhatikan istirahat dan pola makan yang benar agar kesehatan tetap terjaga dan segala aktivitas bisa berjalan dengan normal. Keuangan, masih relatif stabil, hanya saja dalam bertindak sebaiknya tetap berhati-hati dan penuh pertimbangan. Asmara, jangan bertindak tanpa ada persetujuan darinya karena bisa menimbulkan masalah yang cukup rumit di kemudian hari. Libra. Peruntungan, jangan keburu putus asa walaupun terasa masih dijauhi oleh Dewi Fortuna. Sebaiknya hati tetap harus ceria, tidak perlu takut ataupun mundur. Tetaplah optimis dengan rencana yang telah Anda buat, agar dapat berjalan sesuai dengan harapan dan tidak sampai mengalami kegagalan. Karir, semua itu ada pasang surutnya,
Untuk itu tak perlu terlalu bersedih jika Anda lagi mengalami surut, dan jangan lupa diri dikala mengalami fasa kesehatan. Jika tidak ingin kesehatan terganggu, sebaiknya tidak perlu bertindak yang aneh-aneh. Ingatlah, dikala jatuh sakit bukankah itu sangat menyakitkan dan mengganggu sekali. Keuangan, tetaplah berpegangan pada anggaran yang telah Anda susun, dan jangan malah bertindak yang lebih fatal lagi agar pemborosan TAP dapat terkontrol. Asmara, kesempatan bagi Anda untuk memperbaiki hubungan yang kurang mesra ini dengan perasaan sabar dan selalu mengalah. Scorpio, peruntungan, suasana di hari ini cukup segar dan bisa mendatangkan inspirasi yang lumayan bagus. Cobalah diresapi suasana yang baik ini, tak perlu ragu ataupun minder dengan berbagai kesuksesan yang telah dialami orang lain. Tetaplah percaya diri dan yakin dengan kemampuan diri sendiri. Karir, tak perlu ditanggapi omongan yang memerahkan telinga. Anggap saja mereka semua iri dengan keberhasilan Anda selama ini. Kesehatan, dalam berolahraga sebaiknya Anda benar-benar memikirkan kondisi badan. Jangan sampai menguras tenaga terlalu berlebihan, karena bukan sehat malah akan menimbulkan masalah bagi kesehatan Anda saja. Keuangan, kebutuhan yang harus tercukupi sudah sedemikian tinggi, sehingga hanya dengan kesadaran yang tinggi pula, maka Anda akan bisa melewati masa sulit ini dengan selamat. Asmara, jangan takut untuk berkata terus terang kepadanya. Sagittarius, peruntungan, kurang ada kecocokan dengan rekan kerja sebaiknya bisa segera diadaptasikan. Tak perlu terlalu dijadikan beban karena itu bisa mengganggu kinerja Anda. Cobalah diselami dan tak perlu negative thinking dulu. Karir, jangan salah mengartikan kebaikan dari atasan. Jika Anda bekerja tidak profesional maka akan kena damprat juga. Kesehatan, jangan menunda-nunda lagi untuk segera kontrol ke dokter, walaupun pekerjaan setumpuk sebaiknya kesehatan harus tetap diprioritaskan. Keuangan, masalah mulai bermunculan dan cukup mengganggu kestabilan keuangan Anda. Asmara, selama Anda bisa membikin hatinya senang, maka kecil kemungkinan si dia akan lari ke orang lain.